Enak gak, Bi? Enak ini, lebih yang enak ini yang ya? Ini. Yang lebih ini enak jadi. Yang ini. Jadi dengan lebih, ini lebih mahal yang ini ya. Ini lebih mahal jelas dong. Kalornya aja udah mantep gini. Udah bungkus ya, gue bungkus. Mau dibungkus ya? Bungkus. Jadi teman-teman, ini Mr. Saifuddin. Ya, itu dia. Ibu yang akan memberkati. Oke, mantap. Saifuddin Ibrahim. Jadi miliarder di USA. Mulai tahun bulan Maret akan punya mobil Porsche. Ini yang akan diincar. Bi, dah nih. Ini, Bi. Jadi hari ini Abi mau beli atau gimana nih ceritanya? Kok bisa sampai di dealer Porsche ini? Tuhan Maha Kaya. Iya tuh. Penampilannya Maha Kaya. Ya. Jadi rencananya mau ambil satu ya? Ambil satu. Ambil satu ya. Tapi, yang colornya apa? Color merah. Tapi ini merahnya kurang bagus. Merah. Merah sama itu. Ya. Yang ini, Bi. This is the top the line or what? Ini aja Bi yang bagus Bi. Cakep. Ini lebih mahal jelas dong. Colornya aja udah mantep ini. Mau bungkus ya, gue bungkus. Mau dibungkus gak? Jadi teman-teman, ini Mr. Saifuddin. Ya itu dia, ibu yang akan memberkati. Mr. Saifuddin have one of this soon. Be today. Let's see. Oh, yeah. Sadis benar ini. Jadi ceritanya ini tiba-tiba ini Abi dapat durian runtuh ini dari surga. Gimana Abi pendapatnya nih? Kesan-kesannya gimana nih? Luar biasa Tuhan ya. Iya, iya. Kita lihat lagi ya. This is the cross Porsche. Porsche macan. Macan. Mobil ini untuk Joseph ya. That is for you. Macan. Wow, 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 luar biasa saudara-saudara terkasih ya. Kita lihat video daripada Abi ya, jalan-jalan ke showroom dan yang dia kunjungi itu adalah mobil-mobil mewah. Apakah ini benar akan jadi miliknya? Tapi biasanya orang ketika jalan-jalan ke showroom saudara itu ada maksudnya. Dan saya dengar di video itu seorang bapak mengatakan bahwa ceritanya Abi ini mendapat durian runtuh. Ya, ada orang yang ingin memberkati dengan mobil yang mewah. Ya, kita lihat saja apakah ini benar terjadi. Tetapi itu biasanya terjadi seperti itu. Ketika orang sudah mengunjungi showroom, saudara, ada maksudnya. Ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan doang, apalagi diikuti oleh beberapa orang dan di video ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Dan saya sebagai saudara seiman tentunya sangat senang melihat Abi ya diberkati Tuhan, karena saya pribadi ketika orang itu diberkati saya senang. Tetapi ada juga orang yang kadang-kadang ketika melihat sesamanya diberkati jadi sirik dan iri ya.
Saya berdoa semua saudara-saudara seiman mensupport Abi dalam pelayanan, ya, siapapun dan juga yang tidak senang dengan Abi, saya berdoa saudara-saudara mendapatkan berkat yang terbaik karena ajaran Kristus. Kita harus tetap berbuat kasih, bahkan berdoa bagi yang menganiaya, ya, yang menganiaya kita. Dan benar, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, Alkitab berkata akan diberkati. Sebab tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Apapun saudara, termasuk apa yang kita rancangkan dalam hati kita, itu Tuhan tahu. Karena itu pesan saya, milikilah hati yang murni, hati yang baik. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, khususnya saudara seiman. Dan kita juga berdoa bagi orang yang tidak senang dengan kita, mereka mendapat berkat, perlindungan Tuhan, bahkan lebih daripada itu, mendapat kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.